Sebagian orang pasti menginginkan hunian yang nyaman dan juga asri. Dan pada hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mereview sebuah perumahan dengan konsep yang berbeda. Jadi, di hari kita hari ini adalah The Gold Hillside Residence. Seperti apa unit yang ada di Gold Hillside Residence ini? Yuk kita kunjungi langsung Bang Devalnya. Halo Bang. Ya. Permisi. Sehat Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kami ingin review unit yang ada di Gold Hillside ini. Nah, boleh kita review perumahannya Bang? Boleh. Ini rumah tipe 120. Ini rumah dengan konsep request, jadi by request. Jadi ini beda dengan rumah-rumah yang misal tipe 45, 54, 60, 70. Ini rumah dengan luas tanah permintaan dan tipe bangunan permintaan. Jadi ini kita kasih untuk langsung nanti arsitek tersendiri. Jadi dia nanti bisa bebas requestnya rumah seperti apa, konsepnya seperti apa gitu. Berarti di rumah ini keinginan dari konsumen yang menginginkan desain seperti ini. Yuk kita mari kita lihat di dalamnya. Ya, yang terjadi dulu Bang. Oke, ini jadi rumah ini ada dua halaman. Jadi halaman depan dari sini di situ jalan utama nantinya. Ini sebagai ruangan keluarga. Ruang keluarga, ini ruang keluarga. Ini kamar anak. Ya. Ini kamar anak. Terus di sini ruang keluarga, ini ruang tamu. Jadi ada masuk lagi di sini. Jadi bapak ini ngambil karena ini view-nya langsung ke 80. Kita bisa 80 ke sini. Nah, ini ruangan tamunya. Langsung ke 82 ya. Ruang tamu, jadi ada dua tampak depan gitu. Tampak depan di sini dan tampak depan sebelah sana. Karena posisi rumahnya di bawah. Jadi posisi di sini posisi rumah yang cukup teman. Jadi cukup strategis untuk membuat seperti desain yang sekarang kita lihat ini. Oke, ini ada dua kan di samping sini. Oke, lanjut kita ke dalam. Oke, ini ruangan lepas seorang keluarga. Di sini nanti ruang tempat makannya. Jadi konsepnya nanti di bapak ini, di sini dibikinnya minibar. Jadi pakai pakai partisi, partisi yang dari kayu. Di sini kita punya kita tempat makan gitu. Oh, gitu. Ini bukan dari tembok, bukan dari partisi gitu. Oh, dari kayu di kostum lagi ya. Ah, di kostum lagi sama konsumennya sendiri. Ini dapurnya, dapur, meja dapur ini pakai nanti kompor tanam. Jadi untuk desain kitchen setnya dia akan kerjakan sendiri. Berarti ada kitchen set atasnya ya? Ya, di atas dan di bawah kan. Terus ini buat cuci piringnya yang langsung ada jendela ke halaman belakang dan air sudah kita sambungkan langsung ini dari PDAM langsung itu. Dari PDAM langsung. Ini ruang belakang kita lihat di sini. Ini halaman belakangnya ini bapak ini sudah tanam pinang di tanam di pinggir-pinggir rumahnya mungkin. Luasnya berapa ini Bang? Luas tanaman belakangnya. Kalau luas tanah kan 285 meter. Dengan rumah tipe 120. Jadi halaman belakang ini ada ukuran 4x3 meter. Jadi untuk halaman besar untuk jemuran juga. Di sini tempat mesin cuci, cucian. Ada kerannya juga ya Pak? Ada kerannya juga. Ini untuk kamar mandi umum. Oh, jadi total kamar mandinya ada berapa? Ada tiga. Ada tiga kamar mandi. Jadi teman-teman yang di sini juga ada tempat mandi yang standar. Standar. Klosetnya jongkok. Merek itu. Kerannya ada juga. Cukup tiga. Ya. Jadi rumah ini sudah kita kelilingi dengan pagar. Pagar letter M belakang dan samping tinggi 2 meter.
udah tau. Dari itunya ya bang. Udah dari developer. Tinggal bapak ini bikin pagar yang di liter lagi untuk yang depan. Oke, kita lihat ke salah satu kamar ya, kamar utama. Ini kamar lepas ya, ini kamar utama. Ini kamar utama. Ini luas kamarnya 5x4 meter. 5x4 meter, teman. Jadi cukup luas untuk kamar utama ya. Tiga jendela yang langsung bisa view-nya juga ke kamar loft. Dan satu kamar mandi. Kamar mandi di kamar utama. Jadi sini ada Klosetnya kloset duduk ya. Ya. Ada showernya juga ya, Bang ya? Oke. Hidup. Kita coba dulu disuruh sama Bang. Ini nyemprot apa? Lihat. Oh iya. Sip. Tinggal dipakai. Ini itunya ya, Bang ya? Oh, propertinya itu. Jadi rumah ini tinggi 4 meter, jadi dari plafon ke lantai itu dari 38 dengan lantai granit 60x60, plafonnya gipsum, pakai motif kolom, ada kolomnya. Jadi kita kasih langsung colokan AC, kamar kita kasih colokan AC, jadi tinggal colok aja dari depan. Iya, jadi di sini nanti bisa dipasang AC. Pasang AC tinggal colok aja, nggak bikin baru. Dan ada plan, itu plan namanya, di pinggirnya itu keramik ini itu plan. Oh ya ini ya bang ya. Itu melindungi nanti misalnya kalau saya geser nggak kotor bagian bawah dari dinding. Oke. Kita masuk ke kamar kedua. Di kamar kedua ini kan untuk kamar anak. Kamar anak tapi ada kamar mandi dalamnya. Ini ukuran 3x4. 3x4. Dan ada jendela juga. Ini langsung ke halaman belakang. Halaman belakang bisa tempat jemuran, bisa tempat taman, santai. Dan juga ada kamar mandi. Lagi bang? Ya, jadi ini kamar satu lagi, cuma ada kunci. Boleh dikunci ya. Ini kamarnya ukurannya sama ya bang ya? Sama. Jadi ini kamarnya dikunci. Kita nggak bisa. Ini ada 3 kamar, 3 kamar mandi. Ya, 3 kamar, 3 kamar mandi. Dapat jatah satu-satu. Oke. Okay. Dari sini, jadi kita masuk dari situ. Ya. Kalau kita ada hal pintu depan lagi. Jadi dia punya buat carport atau buat teras. Mungkin terus lagi di sini. Oh iya, terus lagi di sini. Teras. Juga bisa ada carport lagi. Ya itu mobilnya ya, Bang ya. Itu safety tank kita 2, jadi untuk rembesan 1 dan serapan 1. Jadi kita bikinkan langsung 2 safety tank, jadi enggak cepat penuh dan enggak bau. Iya. Ada double safety. Double safety tank kita kasih. Ini salah satu unit yang sesuai permintaan. Posisinya hook ya bang ya. Duduk. Oke, tadi kita udah lihat unit yang pertama dan ini unit yang kedua. Ini tipe berapa, Pak? Ini tipe 45. Tipe 45. Dengan harga 385 juta. Ini untuk rumahnya sendiri ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. 1 dapur. Rumahnya seperti ini. Jadi untuk cat di luar kita pakai nipon water seal, jadi yang anti noda. Jadi kalau misal kotor
bisa dilap lagi gitu, bisa dibersihkan sama air seperti itu. Terus sudah terali dan untuk terasa sendiri ada panjang 1,5 meter. Ini taman. Tamannya langsung kita kasih rumput, ini sudah karena sudah bergoreng dengan rumput liar. Ini pernah rumput gajah mini ini. Oh, rumput gajah ya. Gajah mini. Terus ada 2 septic tank juga. Carportnya langsung kita keramik. Ya. Kita keramik untuk taruh mobil kendaraan. Ini ada tiang untuk 3 dimensinya, nanti bisa taruh untuk taman di sini atau apa seperti ini. Ini lebih ke variasi aja. Warnanya pun lebih cerah. Ini karena konsepnya untuk milenial seperti itu. Minimalistik. Jadi tipe 45 ini desain modern dan lebih minimalis. Ya, kekinian lah. Kekinian. Cukup kecil deh dibandingkan yang ini pertama. Yang pertama tadi. Jadi untuk yang ini. Cuma ini sudah ada yang punya, maka kita nggak bisa review ke dalam. Ya. Sudah ada yang punya, dan ya. Sudah berasal dari mana yang punya rumah. Lagi kunci. Ya, lagi kunci. Oke, itu dulu kita akan lanjut ke itu ya, Bang. Kita lihat atau gimana? Musola kita soalnya aja. Kita fasilitas kita ke musola. Ya, ada juga musola. Yuk kita langsung lanjut ke musola. Jadi yang ini tipe berapa, Bang? Ini tipe 45 juga, cuma yang udah lama. Oh, ini udah. Yang kesannya agak seperti kayak urban gitu lah. Urban. Kesan plastik. Kesan cas. Mencolok. Cuma kita bikin seperti ini kemarin, karena peminatnya kurang. Gitu. Oh, kita gitu. Berubah dong, warnanya agak cerah-cerah. Yang kekinian. Jadi kita di sini juga menyediakan nanti dalam perumahan ini. Kita sediakan 1 blok kavling, ini adalah fasilitas di antaranya adalah musola. Oh, gitu. Ada juga nanti sekolah Arisalah, kita kerjasama dengan Arisalah. Ada sebuah tahfiz, ada mini pool, ada lapangan badminton. Ya, ada taman bermain anak-anak. Jadi untuk fasilitas kita mulai dulu dari musola dulu. Karena ini intinya, karena kalau orang tinggal di perumahan, yang pertama kali saya diorang itu adalah tempat ibadahnya. Oh, dekat iya. Enggak? Ada enggak gitu. Dan ini kita sediakan langsung tanpa biaya swadaya dari penghuni komplek perumahan. Oh gitu, dari ya. Developer langsung ya? Dari developer langsung, kita pagar langsung. Musolanya udah dibilang 80% selesai, ya. Tinggal di luar kita kerjakan. Di dalam udah kita pakai granit dan udah kita kasih plafonnya juga. Ada plafon. Gipsum ya Bang, plafonnya Bang? Ya, gipsum. Plafon gipsum. Lantainya granit. Granit, jadi tinggal kasih tikar dan bisa sholat sebenarnya. Oh, bisa jadi sholat. Memang nuansanya terbuka seperti ini ya, Bang ya? Nah, ya untuk jendela memang terbuka. Nanti kita kasih pintu nih. Jadi apa konsepnya memang terbuka. Ya, jadi nuansanya lebih terbuka seperti ya. Ini. Ini musola yang ada fasilitas di perumahan ini. Kalau ke dalam kita boleh. Udah gede. Udah. Lencet aja. Udaranya lumayan bagus sih. Iya. Jadi ini view dari musola. Tuh pemandangannya. Memang langsung dari alam ya Bang ya. Jadi gua rasa ini uniknya itu. Tuh, itu juga tuh. Rasanya golong tuh. Nah, itu lapangan golong. Lapangan golong. Guys. Jadi memang uniknya Gold Hillside Residence ini memang alam. Ada di ketinggian dekat dengan lapangan golong dan juga kontur tanahnya juga keras karena khas tanah perbukitan. Jadi enggak pondasi itu enggak gampang bergeser atau likuifaksi. Bebas lah, aman lah. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya Bang ya. Oke. Jadi kita sekarang lagi ada di dalam musolahnya. Oke, sekian review rumah Gold Hillside-nya kita tadi bersama Bang Deval. Ya,
Jadi kalau misalnya ada yang pesan, silahkan hubungi kontak marketing yang ada di bawah ini. Oke, saya Rizky Yosanda Putra dan saya Deval Kurniawan. Dan